tanya kayak gini. Malam-malam makan kayak gini biar tambah endut, biar tambah tembem. Halo, assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya ya, yuk ciayu. Aku tadi itu habis buang sampah ya. Jadi aku buang sampah itu kira-kira 8:30. Terus habis itu aku itu sekalian beli makanan. Soalnya aku tuh lapar ya. Aku tuh kalau malam suka banget ngemil. Aku tuh kalau nggak sarapan malah nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan malam aku nggak makan, itu aku malah laparan. Apalagi pas nonton Ikatan Cinta itu aku kayak ngerasa lapar banget. Jadi aku tuh tadi beli ini loh. Ini tuh namanya apa? Polo, polo mien pao, itu kayak yang kue ya, roti lah, roti ya. Ini tuh dikasih ini. Ini tuh kupon ya, pembelian 100 NT dikasih diskon 25 NT, ini 25 NT. Mungkin karena sekarang itu sepi juga ya, siapa yang mau beli corona kayak gini. Corona itu semuanya stay at home, semuanya itu enggak, jarang orang jajan. Tadi polo mien pao itu kayak gini. Ini tuh kesukaan Mbah Lanang sebenarnya. Nah, jadi itu bentuknya seperti ini. Kayak apa ya, bahasa Inggrisnya apa, aku mohon maaf aku belum tahu. Kalau di Indonesia itu aku suka banget sama roti O. Itu terkenal banget di Bismillahirrahmanirrahim. Di mana ya? Dulu bos aku tuh sering beli di mohon maaf aku lupa lah. Dulu bos aku Surabaya itu sering beli di bandara juga ada, bandara Juanda. Ini aku makan ini. Jadi kalau malam itu lapar ya, malah bawaannya itu malah lapar. Berarti ini cayo-cayo proses penggebukan ya. Kita akan unboxing. Ini 3 itu 100 NT, kira-kira 50.000. Sekarang krus itu 520, berarti 100 NT-nya itu 52.000. Yang namanya orang pengen ya, sekali-sekali ya nggak apa-apa. Aku itu mencintai diri aku sendiri. Kalau misalkan aku pengen apa, aku beli. Aku nggak mau yang terlalu kayak, aku harus ngirit, aku harus ngirit, aku harus ngirit, aku nggak. Kalau misalkan pengen, ya aku beli. Karena aku nggak mau yang kayak, gimana? Aku nggak mau kayak yang, gimana ya? Gimana? Kayak nyiksa diri sendiri gitu, nggak. Aku kalau pengen ya tak tuku. Seperti ini. Kita unboxing. Dalamnya itu apa? Dalamnya itu adalah mil. Ini ada. Susu ya, susu. Ini kok remah-remahan gini, hancur semuanya jatuh-jatuh. Ini ya opo ini. Ayo semutnya datang ya, apa ini? Nah. Tapi ini aromanya tuh wangi banget, aroma mentega. Ini tuh luar biasa. Enggak rugi lah beli, enggak rugi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin wa amin. Jangan gendut ya, jangan gendut. Jangan jadi daging. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh dalamnya kayak susu gitu. Ini dalamnya susu. Aduh. Jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Satu-satu. Ini proses penggemukan. Aku tuh kadang ya pengen banget makan jelenping itu. Jelenping itu kalau di Taiwan itu kayak martabak yang ditumpuk ya, atas sama bawah, nanti tengahnya itu kayak yang coklat, keju, atau kacang merah.
Ini tuh enak banget. Dia itu manisnya nggak lebay. Benar-benar enak. Kadang itu ada pulau mienpau yang manisnya itu lebay banget. Kemanisan. Ini tuh enak banget. Tadi dia itu ada 3 biji. Aku nggak ngasih majikan aku ya, karena nanti akan banyak pertanyaan. Kayak misalkan aku beliin kue, kue keju itu, cheese tankau itu, wah, banyak pertanyaan. Mereka pun juga sungkan ya, jadi tak tangan aja. Aku makan sendiri. Aku tuh suka banget makan roti ya. Kalau dulu tuh aku suka banget makan kerupuk, sekarang aku suka banget makan roti. Kalau dulu aku pernah beli dek pas seutusi yang 85 derajat itu. Di sana itu terlalu manis. Terus nggak ada tekstur kenyalnya itu nggak ada. Kalau ini tuh enak. Ini tuh pas banget. Ini tuh milk bun, dalamnya itu susu. Susu apa ya? Ngomongnya apa ya? Gak bisa ngomong. Harusnya orang kalau mau kurus malam itu jangan makan ya. Tapi kalau aku nggak percaya ya. Karena kalau aku tuh diet yang paling manjur di aku itu aku ngerasa itu tuh OCD ya. OCD itu kayak puasa kayak gitu. Misalkan makan sehari cuma sekali. Atau misalkan makan sehari cuma 2 kali. Misalkan siang sama malam tok. Yang penting kalori itu nggak melebihi. Nggak melebihi kebutuhan harian kita itu insya Allah kita nggak akan gemuk. Walaupun kita makan sehari 3 kali, kalau makannya cukup itu juga nggak akan gemuk. Enak banget. Aku ini ya, aku bersyukur banget ya. Bersyukur banget aku ini masih hidup ya. Belum menikah. Aku bersyukur banget. Karena aku tuh tipe orangnya gimana ya? Pemikir. Karena aku belum menikah kayak gini, jadi aku tuh gak terlalu banyak pikiran. Aku tuh kalau misalkan ada masalah, aku tuh susah banget untuk tidur. Aku pasti mikirin itu masalah terus. Misalkan masalah kecil, HP aku pecah kayak gitu, tuh aku yang makan itu kayak gak ketelan rasanya. Kayak kayak aku mikir terus kayak gitu. Misalkan ada masalah apa kayak gitu tuh aku mikir terus. Jadi aku tuh beruntung banget, bersyukur banget. Belum punya jodoh itu aku bersyukur banget, alhamdulillah. Dulu itu aku pernah suka sama orang itu jatuh terlalu dalam, terlalu berharap. Tapi di balik semua itu, Allah Subhanahu wa taala menghancurkan rencana aku agar rencana aku tuh tidak menghancurkan aku. Aku itu percaya banget karena aku belum pantas untuk di situ. Aku belum pantas untuk membina rumah tangga. Dan aku itu kalau aku menikah, bagaimana nasib orang tua aku? Karena apa?
Karena kakak aku itu udah nikah ya. Sedangkan ekonomi kita, ekonomi keluarga kita itu bener-bener di bawah ya. Bener-bener orang nggak punya, kita itu mulai dari nol. Nol yang kecil. Jadi aku tuh beruntung banget, bersyukur banget, alhamdulillah. Aku bisa di titik ini tuh aku bersyukur banget ya Allah, alhamdulillah banget ya Allah. Terima kasih ya Allah. Ini kok malah ngawur gini ngomongannya, ya wes aku tak makan lagi. Aku itu kalau malam itu kayak gini. Kalau misalkan lapar aku nanti jajan aku makan di kamar kayak gini. Aku itu biasanya sambil nonton Ikatan Cinta. Ini aku mau nonton Ikatan Cinta. Ikatan Cinta itu gimana ya? Kena banget deh aku. Bahkan Elsa yang karakternya antagonis, itu tuh bisa ngebuat kita nangis. Yang namanya manusia itu nggak luput dari salah ya. Kayak gitu aku tuh sampai ya nangis walaupun dia jahat, kita nangis sama jahatnya dia. Kayak kita nonton itu, kayak kita nonton drama Korea. Ini mau aku telan. Mungkin satu roti ini 500 kalori. Tapi aku nggak mau yang ambil pusing lah. Sampai air. Ini remahnya tuh enak banget. Kayak nastar. Tangi banget. Wes. Aku tak makan sambil nonton Ikatan Cinta. Saya Yayu Jayo mengucapkan terima kasih telah menonton video ini, video gak kena ini. Aku tuh jadi kalau malam lapar itu ya. Kadang ya aku makan nasi. Kadang aku yang masak mie. Nah, kadang aku juga beli makanan kayak gini. Yo wes. Saya Yayu Jayo mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkah, salah laku, salah perbuatan, mohon dimaafkan. Thanks for watching this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thanks for watching. Bye-bye.